Tolong jangan marah kita. Sekarang suami hamba sedang kritis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kenapa, Ran? Perut kamu sakit ya? Obat kamu udah habis. Terus kenapa? Lagi mikir aja, Kak. Kalau nanti aku udah melahirkan, aku gak mungkin kan ngerawat anak ini di dalam penjara. Dia mau jadi apa, Kak? Belum lagi nanti kalau dia sudah besar, di sekolah pasti orang bakal ngata-ngatain dia. Dia dibilang anak penjahat. Ledekin kalau ibunya pembunuh. Udah, kamu gak usah khawatir ya. Nanti kalau kamu di penjara, ya kakak yang akan rawat bayi kamu. Om Irwandi juga pernah bilang kalau dia mau merawat bayi ini, Kak. Saya pasti nanti anak ini gak akan kenal aku. Dia gak akan tahu kalau aku ibunya. Irwandi pasti akan jaga mental anak ini. Gak mungkin dikasih tahu kalau ibunya ada di dalam penjara. Apalagi aku akan lama di dalam penjara. Mungkin setengah umur aku sekarang. Atau bisa jadi lebih lama juga kan, Kak? Kalau kakak yang ngurus bayi kamu, kakak akan bawa dia ke sini buat selalu jengukin kamu kok. Kakak akan kenalin kamu sebagai ibu dia. Meskipun ibunya dalam keadaan sesulit apapun. Pasien sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dok. Fastajabna lahu fakashabna ma bihi min dhurri wa'atainahu ahlahu wa mishnahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikr Rolil Abidin.
itu menarik. Halo? Di sini ada orang? Halo? Kenapa saya masih berputar di tempat yang sama? Ya Tuhan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil Mini. Seperti suara Arsy. Arsy. Walau ja'annahu Qur'anan. Arsy. 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 Ini saya aja. Arsy. Segala manusia, hamba mohon kepadamu ya Allah, sembuhkan penyakit suami hamba ya Allah, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Jadi ini yang baik-baik, Arsy. Engkau telah memberikan hamba lagi untuk menjadi imam hamba. Tolong jadi anak kita. Sekarang suami hamba sedang kritis. Hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah suami hamba ya Allah. Hamba masih sangat membutuhkannya ya Allah. Sembuhkan suami hamba. Thank you.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu kematian pukul 12 siang lebih 29 menit 12 detik. Tolong lepaskan semua alatnya. Setelah itu tutup jenazahnya. Dan hubungi bagian kamar jenazah untuk mengambil jenazah Pak Raja. Baik. Saya mau menghubungi keluarga pasien dulu ya. Gimana dok? Dokter, berhasil kan? Operasi berhasil kan dok? Dokter? Mohon maaf, Bu. Dokter Iqbal. Kami tidak bisa melakukan upaya lebih lanjut lagi. Maksudnya, Dok? Maksud dokter apa? Maksudnya apa, Dok? Kami tidak bisa menyelamatkan Pak Raja.